Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya. Selamat pagi karena ini udah pagi, udah jam 2 pagi sekarang. Saya hanya bisa bikin video malam-malam seperti ini atau pagi seperti ini karena jalanan begitu ramai. Untuk video kali ini saya akan membuat tutorial atau cara memompa ban tubeless yang susah dipompa. Kadang-kadang ban tubeless itu ada ban yang masih posisi sempit seperti ini bannya, kemudian juga ada ban yang terlalu lebar sehingga itu sangat susah untuk memompa dengan cara biasa. Oke, untuk kali ini saya akan memompanya dengan cara api atau dengan cara dibakar atau dibakar ringan, pokoknya intinya pakai api. Oke, tapi untuk sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe. Oke, karena subscribe gratis, tekan subscribe itu di pojok kanan dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar nanti ada setiap kali ada video terbaru dari saya atau informasi dari saya, kalian akan menerima notifikasinya. Oke, kita akan lanjutkan. Oke, kita akan praktekkan caranya seperti apa. Oke, dan yang akan saya pompa ini susah banget dipompa karena kondisi ban menyempit seperti ini. Ini kondisi ban menyempit sedangkan peleknya lebih lebar, jadi ini sangat susah untuk dipompa. Ini bagian sini sangat susah. Saya akan coba untuk memompanya ya, bisa atau tidak dipompa ini. Tuh, susah dipompakan. Untuk cara pemompaannya saya menggunakan gas. Ini sejenis gas LPG, sama dengan gas LPG. Cara pakainya seperti ini, saya praktekkan ya. Oke, untuk demi keamanan pakai korek juga sih bisa langsung, cuma saya sendiri takut takut meledak. Enggak bakalan meledak. Saya menggunakan koran ini. Oke, ini udah nyala, kemudian kita tempelkan ke sini, mati, tempelkan ke sini. Sekarang kita tinggal pompa. Jadi kan saya juga kaget meledak. Nggak apa-apa meledak sebenarnya ini karena menempel langsung ke peleknya. Oke, itu cara mudah memompa ban tubeless yang susah dipompa, itu dengan api. Ini udah punya dipompa, ini udah mengeras. Caranya dengan gas ini. Saya menggunakan gas ini, sejenis gas LPG, sama dengan gas LPG. Oke, itu cara mudah untuk pelek yang susah sekalipun, pelek yang lebar atau apa, ban yang sangat sempit itu sangat mudah dipompa. Oke, saya kira cukup sekian tutorial atau cara memompa ban tubeless yang susah dipompa. Masih kaget, masih deg-degan, sumpah. Itu dari caranya. Oke, sangat mudah sekali. Selamat mencoba. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, bye.